Oke, jadi kali ini sudah ada event Susanoo Kakashi ya. Karena yang kemarin itu kan eventnya nih kita dapatkan Anbu Itachi. Cuman Anbu Itachi sudah gak ada lagi eventnya dan lanjut ke Kakashi Susanoo. Jadi untuk apa kalau kalian nanya, "Bang, apakah saya gacha atau enggak?" Jawabannya adalah enggak. Karena saya sudah pernah sempat gacha di sini. 5000 gold gak dapat-dapat. Kalau eventnya kayak gini, jadi saya gak mau gacha, saya mau cari event yang lain aja. Saya mau yang gratisan aja dah, saya lagi gak mau untuk gacha ini. Untuk saat ini saya tabung gold dulu dan skip. Tapi kali ini kita bakal review ya, karena di akun saya yang satunya itu ada Kakashi Susanoo. Jadi kita bakal bisa lihat nih, skill dari Kakashi Susanoo itu gimana sih ya. Jadi kalian bisa dapatin dari sini. Oke, new server. Kita klaim-klaim dulu nih, sebelum kita bakal review Susanoo Kakashi. Oke, ini gacha sudah ada. Oke, jadi kalian mau dapatin Susanoo Kakashi, tenang ya. Jadi kalian bisa buat dapatin Susanoo Kakashi. Tapi catat ya, kalau kalian mau dapatin Susanoo Kakashi di yang sekarang, seharusnya sih perlu lebih dari 5000 gold. Tapi nggak tahu ya kalau kalian hoki mah. Jadi nah, nggak tahu. Tapi saya skip kalau saya sendiri. Jadi kita bakal langsung lanjut untuk buat lihat gimana sih skill dari Susanoo Kakashi ini. Oke, langsung kita lanjut nih. Oke, jadi ini dia ya. Bentar kita pelanin dulu suaranya, kita ganti. Oke, ini dia Susanoo Kakashi-nya sudah bintang 4 nih. Untuk tampilannya seperti ini, kita lihat dulu dari skill-skillnya ada Kamui dan ada Susanoo Kamui Raikiri. Ini untuk ultinya, Secret Jutsu itu ulti dari Susanoo Kakashi itu. Kita bisa lihat ultinya used to combine Kamui power with Raikiri. Jadi Kamui dikombo dengan Raikiri yang Chidori ya, Chidori Raikiri itu. Causing pass of the single enemy. Oh, kalau kita lihat di sini damage to single enemy. Kita bakal lihat ya, apakah cuma satu doang berarti targetnya kalau Susanoo Kakashi nih. Untuk Kamui-nya skillnya Kakashi Tekniku. Which overly the ways are the same in the past. Deal 150% to single enemy. Ini kalau untuk skillnya tulisannya single enemy juga dah. Kalau begitu langsung saja kita bakal coba lihat dulu ya gimana dari skill dan ulti dari Kamui Kakashi nih. Kamuinya Susanoo, ya beda ya. Ini ada Kamui, ada Susanoo. Kalau yang ini Susanoo. Aduh, saya gak kepake pula Susanoo khasnya. Sebentar, kita ganti dulu. Oke, sudah kita pakai ya. Tapi ini saya mau agar gak terlalu ngope nih. Jadi kita ganti beban ya yang lainnya. Kita ganti ya beban-beban aja dah. Misalnya. Wat, ngelek. Oke, kita scroll ke bawah nih. Shizune. Apa nih, pas kita ganti ninja beban ngelek asli. Apakah kita tidak diperbolehkan untuk memakai-makai ninja-ninja beban? Oke, jadi ini agar fokusnya ke kami. Karena kan nggak bisa gitu kalau saya maunya sih ngaturnya pada itu. Kayak kakak kamunya aja gitu solo, cuman kalau gak salah gak bisa dilepas gitu formasinya. Itu sih minusnya. Jadi mau gimana lagi, kita harus tukar gini aja jadinya. Oke, sudah ya, jadi di sini cuman Kakashi Samui. Untuk auranya ya, kalian lihat auranya. Auranya ada petir-petir di bawah, aura-aura Susanoo, dan juga di atasnya dia ada aura Kamui-nya. Itu keren sih, keren-keren. Tapi kalau saya sendiri sih gak gacha ya, saya skip aja, cuman gak apa-apa nih. Kalau kalian mau gacha, kita bakal lihat ya skill dari Kakashi Kamui itu gimana sih. Agar kalian gak penasaran nih bagi kalian yang mau gacha. Kita lihat ya. Karena saya lihat tadi untuk baca skillnya itu single target loh. Jadi bagi kalian yang mau targetnya mencari single target ya bisa coba. Oke, untuk skillnya seperti itu. Pukulan biasa, kita bakal lihat ya. Kalau skillnya gimana nih? Oke, kita lihat skillnya. Oke, seperti yang kalian lihat skillnya juga single target. Skill single target ya, bukan kayak depan atau sebaris enggak ya. Nah, kita lihat tapi sini ultinya nih. Kita lihat ulti dari Kakashi Kamui. Nah, ultinya. Susanoo Kamui Raikiri. Boom. Wah, sih keren. Wah, sih Susanoo beneran. Tapi seperti yang kalian lihat ya, single target.
Boleh sih, bisa single target ini memang satu orang aja kena, cuman terlalu sakit, sakit kalau kena, mungkin bisa langsung koit kan. Cuman bagi kalian yang mau langsung kena semua, ya ini gak cocok ya si kamu, karena dia mainnya single target. Kalau saya sih sukanya ya area-area, semua kena tapi sakit kan, ada juga tuh yang semuanya kena tapi gak sakit. Maunya sih saya sakit juga. Oke, kita coba nih, yang paling akhir. Oke, skill. Nah, kan keren sih, keren, tapi skill target ya untuk skillnya juga. Oke, hilang. Kalau di sini eventnya apa ya? Tiap server tuh kadang beda-beda ya servernya. Oh, ini lagi Easter Egg Ball. Oh, ini cara ngedapatin achievement quest. Disuruh apa nih? Break 15 demon untuk Easter Egg in total 30.000 gold dapat. Break open anime sister, tapi kita mencari ininya harus di yang ATU lah. Oke, kita coba lagi ya, let's run nih, let's run. Kita coba tapi jangan di normal, di nightmare nih. Kita coba di nightmare, bisa gak, masih gak gendong? Lah, kok pakai ini? Oh, itu ke settingnya buat yang normal doang. Ya udah, kita pakai ini lagi dah, the less, biar kalian lebih jelas ya. Jadi pokoknya untuk skillnya itu dia single target, boom, damage-nya menurun. Kalian bisa lihat ya untuk apa-apa aja efek yang dari skillnya itu ada nanti di bawah-bawahnya itu. Kalau skillnya kita lihat ya, lihat di sini, damage-nya menurun. Rata-rata sih buat damage menurun, lalu ada kan bisa lihat di sini efek-efek yang dia dapatkan dan efek yang musuh kena. Jadi dia bakal bikin menurunkan damage musuh. Tapi saya jujur, saya sendiri sih nggak terlalu suka. Untuk ulti ya, kalian lihat. Keren sih, Susano keluar sih. Nah nih, damage-nya menurun dan juga nih menambah death. Ya lihat nih, langsung nambah death, nambah darah juga. Defense kita nambah setelah yang Kakashi Tsunade itu multi. Itu bagusnya kalau kita speednya lebih tinggi kan. Pas ada shield muncul, kalau musuh turun orang lagi kan lumayan gitu, lebih kebal-kebal dikit. Oke, jadi seperti itu ya untuk Kakashi. Jadi kalau kalian mau gacha ya silahkan, kalau saya sih gak dulu. Videonya sampai sini saja, sampai jumpa di next video, dan terima kasih, mantap.